Menteri Besar Kedah Datuk Seri Muhammad Sanusi Matnor kecewa dengan sikap segelintir netizen yang mempersendakan permohonan maafnya pada majlis sambutan Aidilfitri Madani di Jitra malam tadi. Sanusi menyifatkan warganet yang gemar mengkritik kebaikan yang dilakukan orang lain itu sebenarnya mewarisi sifat syaitan, sedangkan ucapan maaf itu adalah ikhlas dari lubuk hatinya sebagai manusia biasa. Kalau jumpa di mana-mana pun orang lebih tua pada saya, macam itulah gaya saya. Saya bukan berlakon, saya jadi diri saya yang sebenar. Saya nampak komen-komen di media sosial, baik pun salah, tak baik pun salah, jadi depa semua itu syaitan. Kalau kita berbuat baik, sesama umat manusia pun tidak disukai, itu kerja syaitan. Bila orang sakit hati tengok satu benda baik, dia mewarisi sifat-sifat syaitan. Jadi berhentilah jadi syaitan, jadilah manusia, katanya kepada media selepas majlis penjenamaan semula Pusat Teknologi Mempelam Salah Kanan kepada Pusat Mempelam Kedah menurut laporan berita harian. Mengulas lanjut, Menteri Besar Kedah berkata, sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada akhir zaman, umat Islam perlu melakukan sebanyak mungkin kebaikan. Perkara yang baik patut disuburkan dan memohon maaf itu menandakan seseorang itu berjiwa besar,